Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di video kuis kali ini adalah tentang Nabi Muhammad. Seberapa kenal kamu dengan Nabi Muhammad? Yuk uji kemampuan kamu di video kuis ini. Kamu akan diberi 27 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Berapa jumlah nabi dalam Islam? Jawabannya adalah C, 25. Soal ke-2. Nabi terakhir umat Islam adalah? Jawabannya adalah H, Nabi Muhammad. Soal ke-3. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Jawabannya adalah D, 12 Rabiul Awal. Soal ke-4. Nabi Muhammad dilahirkan di kota apa? Jawabannya adalah H, Makkah. Soal ke-5. Apa arti dari nama Muhammad? Jawabannya adalah C, orang yang terpuji. Soal ke-6. Kebiasaan atau hobi Rasulullah di masa kecil dan remaja adalah? Jawabannya adalah H, mengembala dan berdagang. Soal ke-7. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu pada usia berapa tahun? Jawabannya adalah D, 6 tahun. Soal ke-8. Ibu yang menyusui Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah D, Halimah Sadia. Soal ke-9. Nama ayah Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah H, Abdullah. Soal ke-10. Nama ibu Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah C, Siti Aminah. Soal ke-11. Kakek Nabi Muhammad bernama siapa? Jawabannya adalah D, Abdul Muthalib. Soal ke-12. Paman Nabi Muhammad adalah?
Jawabannya adalah H. Abu Talib. Soal ke-13. Nama istri Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah D. Siti Khadijah. Soal ke-14. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia berapa tahun? Jawabannya adalah H. 25 tahun. Soal ke-15. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat apa? Jawabannya adalah C. Sifat jujur. Soal ke-16. Karena sifat jujurnya, Nabi Muhammad diberi gelar apa? Jawabannya adalah D. Al-Amin. Soal ke-17. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia berapa tahun? Jawabannya adalah C. 40 tahun. Soal ke-18. Pada usia berapa tahun Nabi Muhammad ditunjuk untuk memperbaiki Ka'bah? Jawabannya adalah H. 30 tahun. Soal ke-19. Tanda-tanda kenabian yang terlihat oleh pendeta Nasrani ketika Nabi Muhammad ikut perjalanan berdagang ke Syria bersama pamannya adalah A. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan. B. Selama perjalanan rombongan Nabi tidak kehausan. C. Sepanjang perjalanan mereka diberi makanan penduduk lokal. Jawabannya adalah A. Soal ke-20. Rasulullah menerima wahyu pertama kali di mana? Jawabannya adalah H. Gua Hira. Soal ke-21. Surat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah D. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Soal ke-22. Malaikat yang menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah adalah malaikat apa? Jawabannya adalah C. Malaikat Jibril. Soal ke-23. Siapakah yang bersama Rasulullah semasa berhijrah? Jawabannya adalah D. Sayyidina Abu Bakar. Soal ke-24. Berikut ini yang merupakan nama putri Nabi Muhammad yaitu?
Jawabannya adalah C, Fatimah. Soal ke-25. Sahabat Rasulullah yang diperintahkan untuk menempati tempat tidur Rasulullah dan memakai jubah beliau adalah? Jawabannya adalah D, Ali bin Abi Thalib. Soal ke-26. Kaum yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah di Mekah adalah? Jawabannya adalah H, kaum Quraisy. Soal ke-27. Nabi Muhammad wafat saat berusia berapa tahun? Jawabannya adalah H, 63 tahun. Kuis selesai. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini hingga akhir. Semoga dengan kuis ini dapat menambah ilmu kamu tentang Nabi Muhammad. Tulis jumlah jawaban benar dan salah kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.